Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah di sini banyak teman-teman yang sering mengalami telinga berdenging? Baik, kali ini saya akan menyampaikan cara alternatif untuk mengatasi keluhan telinga berdenging. Ya, yang pertama, cubit ujung telinga kiri menggunakan tangan kanan. Pasti nanti kalian akan menemukan titik paling sulit ya. Nah, di titik yang paling sulit itu, kalian cubit selama 9 detik, lalu biarkan selama 3 detik. Lakukan gerakan yang sama. Nah, cubit telinga kanan menggunakan telinga kiri. Di bagian yang mudah atau tidak sakit atau tidak sulit, lakukan gerakan sekali saja. Bisa jadi penyebab telinga berdenging itu adalah ketidakseimbangan pada dalam diri kita. Nah, caranya untuk mengatasi keluhan tersebut bisa melakukan gerakan yang saya ajarkan tadi. Sehari bisa 3 kali. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.